takut ada yang nyulik. Kabur. Ngapain sih lo, Cil? Lari-lari? Gak ada kerjaan lo. Lo emang ada yang mau nyulik? Siapa yang mau nyulik? Kuntilanak. Weh, yang bener lo. Ingat gimana? Tadi kan Cil lagi ke hutan ngambil jantung pisang. Sama pisang. Tapi pisangnya buruk sama jantungnya. Ya udah ambil bocil ambilnya jantungnya doang buat si Medi. Ya terus ngapain lari-lari tadi? Terus kan tadi aku tadi nyulik. Nyulik itu mau ayam kali, kerosok-kerosok juga ayam. Bukan nyulik. Ada yang ngeliatin kayak dari belakang gitu. Hah? Ngeliatin? Atau itu mah fans kali, mau bocil, bocil. Banyak fans ya kali, pengen datang tangan sama bocil. Setan. Tapi bajunya putih. Emang ngeliat? Emang ngeliat? Boong. Kan bocil masih kecil ya? Gak ada, setan mah gak ada. Gak ada. Ih, udah dibilangin sama om. Nih bocil, om ceritain nih. Iya, hantu kuntilanak itu nggak ada. Itu mah hantu import, cerita dari orang-orang penjajah zaman dulu. Oh, prank? Iya, prank doang. Tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Itu mah perasaan aja. Kuntilanak mah malah ada hantu Indonesia pakai daster. Om sih nggak ke situ, nggak bareng bocil. Ih, lagian lu sore-sore main kebon aja, ngaji. Oh. Makanya kalau sore itu bisa asar jangan main, siap-siap buat ngaji. Mau masuk main di kebun, main jantung pisang, punya jantung tuh pisang, nggak punya hati. Punya kan? Apanya? Pisang di dalam. Apanya? Punya apa? Gak ada lah. Ada? Gak ada. Gak ada. Oh, setan itu sekarang gak ada. Bukan sekarang nggak ada, bocil. Umar, kasih taunya emang nggak ada. Bukan sekarang nggak ada, dari dulu juga nggak ada. Itu mah buat nakut-nakutin anak. Nih, kuntilanak tuh artinya culik anak. Jadi biar anak-anak tuh kalau sore nggak main di luar. Jadinya zaman dulu tuh biar suruh ngaji, jangan kelayaban. Makanya takut-takutin ada kuntilanak. Kuntilanak itu artinya culik anak. Tahu, paham? Masih takut gak? Ya? Ngaji. Bilangin. Lu sini mau ngaji gak? Ngaji sono, udah sore, mau keluar mandi sono, mandi. Apanya? Mau cerita. Cerita apa lagi? Lanjut aja, ya cerita apa lagi? Kamu udah mandi? Udah mandi, kan mau ngaji persiapan udah sore ini. Ini jamnya sebelah sini. Oh iya. Aduh, aing. Gara-gara dikejar kuntilanak sampai jam aja lupa. Udah Cil, udah sore nih, mendingan lu mandi, siap-siap ngaji. Ya, udah kelihatan jamnya. Jam berapa? Jam 5. Ya, mau maghrib. Udah mandi. Udah, om. Bocil pengen pulang dulu, pengen mandi. Berani gak pulangnya? Berani lah. Terlari lagi. Ya. Bocil. Ngomongin setan. Bocil aku tuh setan. Lari.
sini, 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 belah sini, belah sini, belah sini. Yuk, and action.